Baby bus. Masakan tradisional Tiongkok mempunyai sejarah yang panjang dan sangat populer di seluruh dunia karena keragamannya dan kaya cita rasa. Sekarang aku akan mengajakmu melihat beberapa masakan tersebut. Selamat datang di Jalan Makanan Tiongkok. Tarifnya sudah buka. Ayo kita periksa. Tahulu. Kesemak. Anggur. Strawberry. Kiwi. Kesemak. Jeruk. Nanas. Buah naga. Kacang. Biji bunga matahari. Wijen. Permen berwarna. Permen berwarna. Butir kelapa. Wah, tahulunya tampak menggiurkan sekali ya. Tahulu adalah makanan ringan Tiongkok tradisional. Makanan ini bisa juga dibuat dari buah-buahan lain selain stroberi. Rasanya yang manis dan asam sungguh dapat meningkatkan nafsu makanmu. Hidangan hotpot. Hidangan hotpot adalah hidangan asli Tiongkok dengan sejarah yang panjang. Orang-orang berkumpul bersama dan makan seraya memasak. Mereka bukan hanya dapat menikmati makanan lezat, tapi juga saling mengenal. Wow, sangat seru ya. Tahu. Sebagai produk kedelai yang paling umum, tahu adalah masakan umum di Tiongkok yang kaya nutrisi dan dapat dimasak dengan banyak cara. Wah, sama dong kayak di Indonesia. Juga suka tahu. Bebek panggang adalah hidangan kerajaan di masa Tiongkok kuno. Hidangan ini sudah menjadi hidangan terkenal di Beijing dan juga di seluruh dunia. Wow, sangat luar biasa. Bakmi berasal dari Tiongkok dengan sejarah ribuan tahun. Ada beragam cara untuk membuat bakmi dengan cita rasa unik di berbagai wilayah. Oh, aku nanti mau icip-icip bakmi. Tahulu adalah makanan ringan Tiongkok tradisional. Makanan ini bisa juga dibuat dari buah-buahan lain selain stroberi. Rasanya yang manis dan asam sungguh dapat meningkatkan nafsu makanmu. Wah, bagus nih buat anak-anak. Pangsit adalah makanan Tiongkok tradisional. Di banyak tempat di Tiongkok, orang-orang akan berkumpul bersama dan menikmati pangsit selama perayaan. Wah, aku juga sangat suka sekali dengan makanan pangsit. Hidangan hotpot adalah hidangan asli Tiongkok dengan sejarah yang panjang.
Orang-orang berkumpul bersama dan makan seraya memasak. Mereka bukan hanya dapat menikmati makanan lezat, tapi juga saling mengenal. Wah, seru banget dan asik.